Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kasih Bi. Dit. Assalamualaikum. Journey begin. Kita mulai perjalanan ke Saudi. Alhamdulillah dapat keberkahan bisa umroh di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Hey. Dapat kesempatan buat umroh di bulan Ramadan. Ini tuh. Dua-dua. Counter check-in, counter check-in. Yang grup nih. Alhamdulillah. Tunggu setengah jam lebih. Akhirnya udah mulai cek kita. Ada 1% more. Gimana? Enggak ada, aman, oke. Itu aman ya? Kevin semua. Kevin. Itu berapa kilo? Cok, timbang dulu. Berapa kilo? Tiga deh berkat sama Pak deh ya, Insya Allah. Di counter check in. Kevin boleh kan? Kevin. Apanya berapa? Koper bagasi. Mengeluarkan dulu. 9 kilo. Harusnya berapa? 7 kilo. Harusnya 7 kilo. Batu-batu kan. Keluarin juga ada bawa apa? Ya, minuman dingin ya. Masih? Masih 7 kilo? Ya. Alhamdulillah. Thank you, Mas. Mas Maulana. Insya Allah. Kita pasang dulu. Ya. Ini kelihatan gede kan? Ada cairan. Aman, aman. Aman. Makasih. Sama-sama. Mas Maulana. Assalamualaikum. Stand bro, so easy. Berapa lama kita? For tiket. Antrinya kurang lebih setengah jam. Gak terlalu lama kalau mandiri. Terima kasih. Belinya cuma 3.700. Oh. Di bawah udah ada ini. Daripada kalau di sana kan 4.000. Di sini mana ada 3.000? Ada. Itu dia beli ke mahal. Oh, beli ya. Nah, nanti kalau kita beli ke dia, dia jual 4.100 di sana. Mana? Di sana kan 4.200. 9. TW, TW. Ke ruang tunggu. Perangkatan internasional. Let's go. Situ aja, Pak. Pojok, Pak. Wifi.
counternya Japa Maifi nih. Berapa? 150.000. Dapat berapa giga? 3 giga per hari. Berapa mah ini? Rentalnya berapa? Oke. Tanya-tanya. Sembilan hari ini ya Pak. 90, total charge-nya 1 giga. Yang ini 3 giga per hari. Yang limited 1.250.000. Semuanya 5 device. Oh, jadi dibagi 5 ya, berapa tadi? Ini paketnya Kak, ada yang 450. 850. Kalau yang ini 1 giga, ini 3 giga, ini unlimited. Oke. Okay. Per hari. Iya, kalau tapi tutup 5 device. Jadi 5 device dia. Supposed to be-nya lebih murah berarti. Hah? Ya ini kan 50 kan untuk 5 device. Kalau belum aktivasi kan namanya. Jadi setelah nanya di counter Java Maifi ternyata lebih murah kalau pakai Wifi Pocket. Sini. Situ. Sini, Pak. Oh, tapi itu udah boleh kok, Pak. Tuh. Udah boleh kok. Boleh tuh. Ntar lagi naik. Ini nunggu di bawah lang. Naik apa nih? Ke dalam langsung lah ya. Ya cuma dari ujung sana ke sini. Udah dibilang. Masuk. Reguler dong. Security check. Langsung masuk, ngecek. Sudah melewati security check. Langsung ke imigrasi. Menunggu. Barengan. Langsung ke imigrasi. Nanti kita ngambil yang sebelah kiri. Jadi guys, syaratnya untuk travel mandiri itu tanpa dengan rombongan harus punya sudah. Oke. Menunggu setelah dari AFSEC security check-in yang ke 2233 TWP imigrasi nih. Imigrasi gamal. Ini ditanya enggak tadi? Ditanya mau bro, terus tanya pekerjaannya apa. Setelah saya bilang pensiunan, nyebut institusi selesai semua, jadi cepat. Karena kan pernah tugas di sini. Akhirnya? Jadi gikur dia, jadi aman, gak banyak pertanyaan. Cuma ditanya,
Oh, umroh. Iya, iya, berapa hari ya? Hari juga. Berapa grup? Bertiga aja. Gitu. Iya, sendiri. Kayaknya dia nih, Pak, yang penting kalau umroh kayak gini, yang penting dia kita ada tiket pulang ya sih. Karena tiket pulang tuh memastikan biar kita nggak kerja di luar negeri. Dan mandiri kan jauh lebih murah. Betul. Udah sampai tuh di gate 9. Sudah. Sampai di gate 9, Jeddah. Insyaallah tinggal menunggu waktu keberangkatan. 10.40. Bismillah, semuanya gampang dan mudah. Wuih. Sofa, sofa. Alhamdulillah. Nice. Hai. Mau sedikit cerita tentang perjalanan tadi. Ke bandaranya itu berangkat habis subuh karena kita ngambil flight pagi. Lalu sampai di bandara itu dari area Jakarta Timur kurang lebih 30 menitan. Alhamdulillah gak terlalu macet. Begitu sampai di bandara, langsung masuk ke counter check-in. Dilihat, alhamdulillah sudah buka counter check-in. Langsung aja tuh kan kita check-in. Setelah beres check-in, menunggu sebentar sekitar setengah jam sampai satu jam biasalah, dan kebetulan kita nggak ada bagasi nih, jadi alhamdulillah bisa lebih cepat. Tuh cuma buat tas gini doang udah beres. Terus setelah check in tanpa bagasi langsung aja masuk ke ruang pemeriksaan, security check, dan lewatin security check aman semua. Pilih yang jalur reguler karena kita emang reguler ya, nggak grup. Lewatin imigrasi pun cuma ditanya doang. Umroh mas? Iya. Berapa orang? Grupnya mana? Enggak. Mandiri. 3 orang. So far sih aman, alhamdulillah. Enggak ada kendala. Masalahnya itu kadang enggak pede aja kan untuk jalan sendirian ke luar negeri. Padahal kan banyak nilai plusnya menurutku. Kalau jalan sendirian ke luar negeri itu, satu, kosnya lebih murah pastinya. Karena kita bisa pilih-pilih pesawat sendiri. Lalu yang kedua itu gak terbatas pergerakan. Ya kan? Gimana menurut kalian, gimana sih? Kalau aku sih sebenarnya lebih prefer jalan sendiri sih. Benar-benar ngerasain jalan-jalannya gitu kalau jalan-jalan sendiri. Itu lalu setelah check-in. Setelah check-in udah, security check udah, imigrasi udah, langsung masuk ke ruang tunggu deh. Lagi nunggu pesawatnya. Pesawatnya udah merapat. Alhamdulillah, soalnya udah berapa tuh? Mungkin sekitar 1 jam lagi boarding. 9.40. Ya. Apa tadi ya? Ditanya di ini tadi ya? Di imigrasi tadi ya? Susah nggak? Enggak, alhamdulillah lancar. Tadi cuma ditanya mau kemana. Umroh, terus ke kota mana kan umroh, nggak ditanya travel kok,
karena mungkin lihat tiket itu. Iya, karena tiketnya udah PP. Iya. Jadi itu penting banget. Kalau misalnya mau pergi ke luar negeri itu tiket harus PP. Biar mereka tuh tahu kita nggak kerja di sana. Tuh. Dan ini visanya juga jelas kan tadi untuk umroh, visa untuk umroh. Tiket PP sih yang lumayan membantu. Tuh, sedang menunggu tuh. Orang-orang udah pada keluar. Kurang lebih 8:48. Satu jam lagi naik pesawat. Pesawatnya. Travel 7. Travel 7. Kalau Saudi langsung. Biar nggak riuh, gonta-ganti di pesawat. Akhirnya ganti duluan di bandara. Biar nanti tinggal tidur, tinggal baca niat. Alhamdulillah, ntar lagi sekitar 4 menit lagi nih, boarding. Ini udah menggunakan ihram. Ayo, boarding bentar lagi. Untuk mempermudah di sama kain ihram. Bawahnya aja. Di atas pesawat. Langsung pakai atasnya. Daripada ganti. Itu juga tuh tips tuh. Buat kalian yang mau umroh mandiri dari Jakarta. Biar nggak ribet-ribet nanti di atas pesawat, ganti kain ihramnya di Jakarta aja, di toilet itu karena lebih nyaman, lebih gede kan daripada di dalam pesawat sempit, ntar takutnya kena najis. Tapi hati-hati juga, takutnya udah ganti kostum kita, Pak. Tapi hati-hati juga takutnya toilet yang di sini ya kotor itu. Alhamdulillah. Backpackeran. Udah mau siap-siap naik pesawat. Assalamualaikum. Pak, berarti kita ini di depan ya, Pak? Masuk depan ya? Iya, sudah depan, tengah ke depan. Apa, Pak? Di sini sampai ke landasan. Itu ada delay-nya juga. Kan kita ke depan. Pada naik, ya. Mana, Pak? Ya, 9.
boarding on time, soalnya 9.40 boarding 1 jam 10. Sampai ketemu di Jeddah. Berapa 2004? 2004 atau 2015? Nih.